urusan memakai wig. Ya, wig ini pada dasarnya termasuk perbuatan yang diharamkan dalam fikih. Tidak dibolehkan memakai wig. Oh, rambut sudah menipis, kalau isteri masih cinta, enggak usah pakai wig. Ya. Oh, penampilan ingin dilakukan di luar. Sebenarnya kita ini kalau standarnya adalah iman, maka penampilan itu bahagian daripada iman. Jadi standarannya, kalau memang sudah umur lanjut, orang memaklumi kalau rambut makin menipis. Jadi diharamkan untuk memakai wig, apalagi sampai menyambung rambut. Tadi ada yang perlu kita tambahkan informasi, yang memotong ini kedai-kedai pangkas rambut yang memberikan fasilitas untuk anak muda dipotong dengan model kazak, model-model anak pang kazak, model-model entah suka-suka dia, setengah ada setengah tidak tadi, maka yang memotong rambutnya pun ikut berdosa. Man a'ana ala ma'siyah fahuwa syarikun lahu. Barang siapa yang saling tolong menolong dalam melakukan maksiat, maka dia termasuk golongan yang bermaksiat. Maka tukang pangkas rambut seharusnya kalau mereka beriman, ketika ada orang yang meminta, bang, samping aja potong semuanya, yang ini tinggalkan, segala macam. Kalau dia pernah ikut pengajian, maka dia tidak mau melayani itu. Dengan dia menolak untuk melakukan maksiat, maka banjirlah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan suka-suka buka salon, buka ini buat. Karena dalam pandangan Islam, itu tukang salon itu rata-rata berdosa kalau memenuhi nafsu daripada orang yang ingin dilayani. Rasulullah mengatakan dua kalimat selalu. Haram, terlaknat orang yang memakai tato dan yang membuat tato. Al-muashimah wal-mustawshimah. Yang memakai tato haram, yang membuat tato untuk dia pun terlaknat. Yang wasilah wal mustausilah. Haram, terlaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang minta untuk menyambung. Jadi tukang salonnya terlaknat, yang minta menyambung rambut pun terlaknat. Nah, maka kerja sebagai tukang salon, tukang pangkas bisa jatuh juga dalam dosa ketika menyediakan fasilitas laknat, termasuk salah satunya menyambung rambut. Jadi menyambung rambut itu yang dikiaskan ke wig, nampak? Apalagi wig itu dibuat dari bekasan-bekasan rambut manusia. Jadi ini dilarang dalam urusan agama. Kemudian menyemir rambut sebenarnya pembahasannya ke depan, tapi tidak mengapa singkat saja. Menyemir rambut bagi yang sudah putih rambutnya, ya, supaya isteri tidak minta cerai, atau supaya suami tetap sayang. Bolehkah isteri menyemir rambut? Boleh. Dengan syarat tidak boleh memakai warna hitam. Tidak boleh memakai warna hitam. Jadi warna apa? Selain warna hitam yang tidak ngejreng, yang tidak menimbulkan fitnah. Jadi warnanya warna-warna inai, warna merah ke kuning-kuningan. Itu dibolehkan. Jadi isteri kita berubah jadi kuning. Sebelumnya merah, kuning, sikit-sikit. Dari putih berubah jadi kuning, berubah jadi merah. Itu isteri kita. Tapi tidak mengapa, dibolehkan. Yang tidak boleh menyemir dengan warna hitam. Kenapa? Dalam fikir disebutkan warna hitam itu ada unsur penipuan di dalamnya. Jadi bisa menipu umur. Terutama contoh orang yang memang ada rencana untuk menipu. Jadi semir rambut hitam, jenggot disemir hitam, kumis hitam, jalan dia. Ngakunya umur, ngaku umur 36, padahal sudah 63. Jadi ada unsur penipuan di saat ingin menipu. Jadi orang susah menebak dengan ukuran rambut yang masih berwarna hitam, maka haram menyemir dengan as-sawad, dengan warna hitam. Selain daripada itu boleh, tapi jangan pilih warna yang ngejreng seperti warna hijau, biru, cat rambut itu jangan. Itu juga menimbulkan fitnah. Jadi ini termasuk perkara yang sederhana tapi wajib dijaga. Jadi jaga anak-anak kita.